Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti ilaha wa rasulahu faqad faza fawzan azim. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman raditu billahi robba wa bi Muhammad rasula bil islami dinan. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Asy-Syiddiqin yang saya hormati, yang Allah muliakan, pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam majelis yang insya Allah akan Allah muliakan, karena di dalamnya ya kita sampaikan, kita bacakan ayat-ayat Allah. Di dalamnya saling belajar dan mengajar. Ya, mudah-mudahan tadi seperti Pak Dedi sampaikan, Pak Ustadz Dedi sampaikan, mudah-mudahan kita bisa rutin ya bertemu Pak ya. Mudah-mudahan nanti dengan penyampai tentu saja yang berganti-ganti. Ya. Nah, insya Allah pada malam hari ini pembahasan tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah, ya, persatuan umat Islam, yang sudah dibahas 3 kali dan sekarang yang 4 kalinya, ya, di mana kita akan merasakan ya, manfaat dari bersatunya umat Islam itu mungkin tidak sekarang, ya. Perlu waktu, perlu proses ya untuk sama-sama merenungkan ayat-ayat Allah supaya kita tidak berselisih lagi sesama kaum muslimin ya. Nah, dalam proses menyeru kaum muslimin untuk bersatu, menghindari perselisihan ya, tentu saja bukan jalan yang mudah. Artinya banyak hambatan, banyak ujian, ya. Rintangan ya dari para pihak manapun ya. Di mana ujian ini seringkali menyakitkan hati kita. Ya, menyakitkan hati ketika kita menyeru untuk tidak berselisih, untuk bersatu, ya. Ternyata perkataan-perkataan dari yang diajak itu, ya, seringkali menyakitkan hati kita. Nah, ini harus diterima sebagai ujian untuk kita, ya. Jangan teras pundung gitunya, nyeri hati atau saya pundung gitu, jangan. Tapi harus ada upaya yang terus-menerus, sedikit demi sedikit, menyeru kaum muslimin supaya jangan berselisih satu dengan yang lainnya. Nah, ujian ini ya Allah firmankan di dalam surat Ali Imran surat ketiga, mari kita buka sama-sama. Ayatnya ayat 186. Surat ketiga surat Ali Imran ayatnya ayat 186.
Surat ketiga, Ali Imran, ayat 186. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تبلغن النبي تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا dari ahli kitab. Ya. Ahli kitab ini ahli baca buku, orang-orang yang berilmu. Kalau dalam ayat ini Yahudi dan Nasrani, ya. Tapi saat ini ya bisa jadi ahli kitab itu orang-orang yang membaca kitab dari kaum muslimin sendiri. Ya. Ketika diajak bersatu, ya. Diajak menghindari perselisihan, tapi hoyong ribut ya, dengan kelompok lain. Ya. Dan dari orang-orang musyrik, ya, pernah disampaikan ya, orang-orang musyrik itu orang-orang yang memecah belah agama, menjadi beberapa golongan, beberapa kelompok, masing-masing kelompok membanggakan apa yang ada di dalam kelompoknya. Ya, surat 30 ayat 32 ya, nanti bisa dilihat. Ya. Nah, ini seringkali seruan-seruan kita ini ya dibalas dengan perkataan yang masya Allah. Ya. Nanti dirasakanlah sendiri ketika menyeru seorang ya untuk berdamai, untuk menghindari perselisihan ya. Maka ujian ini pasti akan datang ya kepada kita. Tapi jangan berhenti, jangan berputus asa dari upaya untuk mempersatukan kaum muslimin. Jangan berhenti. Terus dimanapun di sekeliling kita, ya kita harus berupaya mempersatukan ini. Ya. Nah, kalau sudah bersatu ya, kaum muslimin ini tentu akan kemarin ya pernah dibahas akan memilih ya pimpinan, apakah itu pimpinan
RT, RW, ya, lurah sampai presiden, ya. Tentu pilihan kaum muslimin ini akan seragam kalau tidak berselisih. Ya, seragamnya adalah dipilih yang paling baik agamanya. Nah, iya. Ya. Jadi kalau memilih pemimpin dimanapun, ya, pilih yang paling baik agamanya. Pilih pemilih RT, pilih anu ketua ke masjid. Ya, di antaranya itu. Ya, pilih yang perhatian kepada kaum musliminnya begitu besar. Ya, karena ya, sebagaimana para nabi, ya, dia juga pemimpin umat, ya. Ketika dia menjadi pemimpin, ya, akan membimbing kepada petunjuk Allah. Ya, akan membimbing ke jalan yang benar kepada umatnya yang mengikutinya. Ya. Nah, ini ya Allah ceritakan kepada kita para nabi ini ya supaya menjadi ibroh, jadi pelajaran, jadi contoh untuk kita dalam memilih pemimpin. Ya. Kita lihat ya. Ayatnya surat 21 ayat 72 dan 73. Surat 21 Al-Anbiya ayat 72 dan ayat 73. Surah Al-Anbiya 21 ayat 72 dan 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صدق الله.
Sadaqallahul azim. Jadi pemimpin yang baik itu menurut Allah adalah orang-orang yang soleh. Seperti para nabi ini. Ya, jelas ini ya. Untuk kita. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang tidak soleh. Di level manapun. Ya. Karena pemimpin-pemimpin ini akan selalu mengingatkan umatnya. Ya. Akan tugas utama umat Islam ini. Ya. Tugas utamanya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pemimpin ini akan selalu mengingat terus. Ya. Dalam ayat ini ya, agar mereka berbuat kebaikan. Melaksanakan sholat. Jadi pemimpin ini harus menyeru sholat. Ya, kerja bagus, tapi sholat lebih bagus lagi. Ya. Nah ini. Kemudian menunaikan zakat, menyeru zakat. Jadi menyeru umatnya supaya beribadah. Ya, mengingatkan bahwa tugas umat ini ya, jangan sampai lupa semua hal yang dilakukan itu harus bernilai ibadah. Ya. Ini pemimpin ya, seperti ini yang akan kita peroleh kalau umat Islam bersatu. Ya. Mari kita lanjut surat 51 ayat 55 dan 56. Ya. Surat Az-Zariyat 51 ayat 55 dan 56. Surat 51 Az-Zariyat ayat 55 dan 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkir fa in mengingatkan umatnya. Ya, agar apa? Jangan sampai lupa terhadap tugas utamanya yaitu untuk beribadah. Ini tugas pemimpin. Ya. Jadi kalau memilih pemimpin yang soleh, tenang. Ya. Dan yang tidak sholat pasti ditegur ya. Kita makan sekarang ya, Pak RT kalau ada yang hari-hari we adan sereng komatenya, kalau RT yang soleh pasti menegur, iya itu sarolat gitunya. Tapi kalau RT yang tidak soleh, hari-hari we gitunya. Ini yang akan membawa keberkahan ketika terus pemimpin mengingatkan umatnya. Ya, nah ini hal sepele tapi penting.
Ya, sepertinya sepele tapi penting. Ya. Sehingga ada kewajiban kalau pemimpinnya soleh seperti ini, ada kewajiban kita untuk mentaatinya. Ya. Kepada Allah taat tuh, kepada Rasul dan kepada pemimpin ulil amri ini. Ya. Pemimpin yang soleh, ya. Surat An-Nisa surat 4 ayat 59, ya. Surat 4 An-Nisa ayat 59. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا Sadaqallahul azim. Ada catatan kaki di bawahnya apa, Dek? Dibaca, Dek. Tentang ayat ini. Alhamdulillah bin Syaitun Rajim. Ibnu Abbas menjelaskan Al-Asbab Nujul. Oh, sana. Iya, Mak. Tentang penjelasan. Footnote, nah. Ya. Selama pemegang kekuasaan berpegang pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Ah, ulil amri ini. Ulil amri yang mana? Yang berpegang kepada kitabullah dan sunnah, berarti ulil amri yang soleh teanya yang kita pilih. Ini wajib kita taat. Ya. Jelas ya ayat ini. Ya. Memang ada pemimpin yang tidak taat. Syukur. Kalau kita mengikutinya, ya, kacanak orang cilaka. Nah ini. Kalau pemimpin yang tidak soleh, terus kita ikuti, silakan ke orang. Ya. Dikasih peringatan pakai Quran, pakai hadis, kekehwe, negeri gitu, ya udah. Yang mengikutinya bakal celaka. Ya. Coba kita perhatikan, ya, bagaimana pemimpin yang membawa kesesatan. Oh. Menyanak cilaka ke orang, ya. Kita perhatikan surat Al-Ahzab, surat 33, ayat 67
dan 68. Surat 33 Al-Ahzab ayat 67 dan 68. 33 Al-Ahzab 67 68. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ربنا ini menyesal mengikuti pemimpin yang menyesatkan justru. Nah, nanti malah didoakan oleh pengikutnya ya, supaya siksanya dua kali lipat. Iya bahaya. Ya. Jadi pemimpin ini, ya kalau kita salah pilih, ya, akibatnya seperti ini. Kalau kita bersatu kaum muslimin di Indonesia, aduh enak ya. Milih pemimpin anu pang soleh nawe, tinggal milih hoyong saha gitu, ustad mana gitu ya, saya saroleh. Sehingga pemimpin yang senantiasa menyampaikan petunjuk Allah. Ini ya surat As-Sajdah ya, surat 32 ayat 24 23 dan 24. Surat As-Sajdah, surat 32, ayat 23 dan 24. Surat As-Sajdah, 32, ayat 23 dan 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم و
ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا Sadaqallahul azim. Jadi pemimpin itu harus meyakini ayat-ayat Allah. Tahiyya. Jadi mengambil keputusan, mengambil kebijakan, ya, selalu berdasarkan kitabullah. Itu pemimpin akan membawa keselamatan kepada umat seluruhnya. Ya, semuanya akan selamat. Ya, baldatun thayyibatun wa rabbun. Masya Allah. Nah, dengan bermodalkan ketaatan, ya, di antara ketaatan yang terpenting itu adalah jangan berselisih, bersatu padu, ya, kaum muslimin. Ya, maka janji Allah akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang beriman. Ya, makanya terus perbaiki agama kita, terus perbaiki budi pekerti kita, keimanan kita, ketauhidan kita, terus bertahap kita perbaiki. Ya. Maka janji Allah, orang-orang yang beriman ini, ya, akan diberi kekuasaan selama mereka, ya, terus berpegang teguh kepada kitabullah, ya, dengan ketaatan yang istiqomah. Ini disampaikan dalam surat An-Nur, ya. Silakan dibaca terjemahnya saja agak panjang. Ayat 54 dan 55. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 54 dan 55. Mangga hartosna bade aos. Baik.
Lima-limanya. Sadaqallahulazim. Ini saya bacakan tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat ini ya. Ayat ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam ya. Bahwasanya Dia akan menjadikan umat-Nya sebagai khalifah di muka bumi, yaitu pemimpin dan pemerintahan bagi manusia. Negeri mereka menjadi baik dan orang-orang akan tunduk kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan rasa takut mereka kepada manusia dengan rasa aman dan memberikan kekuasaan kepada mereka. Sungguh Allah Subhanahu wa taala berbuat demikian, dan hanya milik Allah segala pujian dan karunia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak wafat sebelum terjadinya fatu atau penaklukan Mekah, ya, Khaybar, Al-Bahrain, seluruh Jazirah Arab, dan segenap negeri Yaman dengan kesempurnaannya, kemudian mengambil jizyah atau upeti dari orang-orang Majusi, ya, serta dari sebagian penjuru Sam. Beliau mendakwahi Heraklius, Raja Romawi, ya, Makaukis, penguasa Mesir, dan Alexandria, Raja Aman, dan Najasyi, Raja Habasyah atau Ethiopia. Semoga Allah merahmati dan memuliakannya yang berkuasa setelah Raja Asamah. Ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan Allah memilihkan baginya kemuliaan di sisinya, maka Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah setelahnya. Namun sebelum meninggal, beliau sallallahu alaihi wasallam telah menundukkan dan menaklukkan Jazirah Arab, mengutus pasukan Islam ke Persia yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dan berhasil menaklukkan sebagiannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Ini serupa dengan firman Allah mengenai Nabi Musa dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf surat 7 129 ya, ini dicatat saja untuk nanti dibaca di rumah ya. Dan firman-Nya yang lain dalam surat Al-Qasas surat 28 ayat 5 dan ayat ke-6. Firman Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Ya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bahwa Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bercerita kepadanya, suatu ketika aku membonceng Rasulullah, ya, tidak ada tempat lain antara aku dan Rasulullah selain ujung tunggangannya. Kemudian beliau bersabda, "Hai Muaz." Ya, ini Hai Muaz ini sampai dipanggil 3 kali ya. Wahai Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, sampai 3 kali. Ya. Kemudian Nabi bersabda, "Apa hak Allah atas manusia?" Ya. Muaz menjawab, "Hanya Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Kemudian Rasulullah bersabda, "Hak Allah atas manusia adalah mereka berkewajiban menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun." Nah, ya. Jadi negeri ya
yang aman itu, yang baldatun thayyibatun warubun kufur itu, ketika umatnya tunduk taat patuh kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada pemimpinnya ulil amri. Ya, ini tentu saja yang kita cita-citakan semuanya. Ya, sebagaimana ya firman Allah dalam surat Saba ya, surat 34 ayat 15 dan ayat 16. Namun ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah, akibatnya ya. Kita lihat ya, surat Saba surat 34 ayat 15 dan 16. Surat 34 Saba ayat 15-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور بلدة طيبة ورب غفور فعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من شدر قليل صدق الله. Sadaqallahu al-azim. Ya, pelajaran dari negeri Saba ini, ya, bagaimanapun bagusnya suatu negeri, ya, kalau penduduknya berpaling dari ketaatan kepada Allah, berpaling ketaatan dari kepada Rasulnya, ya, termasuk ketaatan kepada pemimpin yang soleh, ya, maka ini akibatnya. Ya,
mereka berpaling, ya, hancur, ya, setelah ini diceritakan banjir ini sampai merubuhkan bendungan, ya, ada bendungan yang namanya bendungan Ma'rib, ya, sampai luluh lantak negerinya. Nah, kita juga harus introspeksi kalau kita di negeri kita ini banyak musibah, ya, macam-macam musibah. Nah, ini ya barangkali ada keterlibatan kita, kesalahan kita dalam memilih pemimpin, ya. Kita harus tipar semuanya, ya. Kita canangkan tobat nasional, ya. Semuanya kita berkontribusi, ya, dalam mendatangkan musibah ini, karena memang, ya, kita tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Ya, mudah-mudahan Allah memaafkan kita, ya. Sehingga yang kita inginkan adalah negeri yang penuh berkah, ya, yang dipimpin oleh seorang yang soleh, ya, sehingga keberkahan dari langit dan dari bumi itu akan datang, ya, dan penduduknya penduduk yang beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan seperti itu, ya. Kita tutup dengan surat 7, surat Al-A'raf ayat 96. 796. Surat Al-A'raf, surat 7, ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون من السماء Allah. Next. Sadaqallahul Azim. Nah, insyaallah tadabbur Quran seperti ini adalah bagian upaya untuk mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita terjauh dari mendustakan ayat-ayatnya. Tiap minggu terus Kang Dedi, ya, ngulem bapak-bapak sareng ibu-ibu sadayana supaya jangan sampai mendustakan Al-Qur'an. Kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa, maka keberkahan akan datang kepada kita semua, ya. Demikian yang bisa disampaikan. Mangga kita lanjut dengan tanya jawab Kang Dedi. Mangga dipimpin. Ya, alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu mungkin ada pertanyaan ataupun yang jelas pertanyaan. Silakan Bapak.
barangkali sebelah kanan. Oh, silakan Bapak yang di belakang sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaan yang bagus, Pak. Mantap, bagus. Bapak siapa namanya? Oke, baik. Silakan langsung Pak Iwan dijawab. Ya, tidak ada yang soleh bagaimana? Ya, yang paling mending Pak lah. Ada dua, ada tiga calon. Yang paling mending di antara yang ada, Pak. Ya, insya Allah itu udah memenuhi persyaratan. Jadi kita harus dalam memilih harus cari info sebanyak-banyaknya tentang calon pemimpin kita. Kalau golput, saya khawatir Pak, yang paling tidak soleh justru terpilih nantinya. Ya, jadi pilih yang paling mending. Ya. Kemudian yang kedua tadi. Yang kedua tadi apa? Satu ekor apa? Kurban. Kurban. Ya, kurban satu ekor. Kurban, kurban maksudnya, ya. Kurban sapi 1 ton, 2 ton bisa dikatakan soleh. Iya, iya. Ya, ciri orang soleh, Pak ya, menurut Allah ada di surat Ali Imran 113-114. Saya coba Bapak buka di sana. Surat 3, 113-114. Ali Imran surat 3 113 114. Boleh Bapak langsung dibacakan sama Bapak? Langsung dibaca terjemahnya saja Pak. Mangga. Terjemahnya saja Pak. Surat 3 113 114. Ya, silakan Pak. Baca hard, bahasa terjemahannya saja Pak. Ya. Segera. Nah, orang soleh menurut ayat itu ada 6 Pak ya syaratnya. Yang pertama apa? Jujur. Jujur. Tidak pernah berbohong Pak ya. Ya. Nah, itu nomor 1. Jangan memilih yang suka bohong Pak. Yang suka bohong berarti sudah kata Allah sudah tidak soleh. Gugur ya. Sudah gugur. Nomor 1 itu kejujuran. Yang kedua, bangun malam membaca ayat-ayat Allah. Dia suka tahajud, ya. Yang ketiganya tahajud. Bangun malam artinya sebelum tahajud atau setelah tahajud atau di antara tahajud dia membaca Al-Qur'an. Ya, kemudian sholat tahajud yang ketiga, ya, sholat malam. Yang keempat, beriman kepada Allah dan hari akhir. Bagaimana prakteknya? Dia selalu ingat apa yang dia perbuat itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Ya. Yang keempat, yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar, selalu mengajak ke kebaikan dan mencegah dari berbagai kemungkaran. Yang terakhir, bersegera, tidak pernah menunda-nunda kepada berbagai kebaikan. Itulah di antara ciri orang soleh. Jadi kalau kurban sapi 1 ton, 2 ton, saya tidak menjamin Pak itu ya. Soleh Pak ya. Kemutara sholat. Ya, apalagi tidak sesuai dengan yang, kalau 6 ini dilakukan, insya Allah dia termasuk orang yang soleh. Ya. Itu Pak, insya Allah. Baik Pak, cukup paham Pak. Ya, kalau tidak paham, alhamdulillah nanti kita sambung lagi nanti Pak ya.
Baik, yang lain silakan, Bapak. Silakan. Satu pertanyaan lagi boleh? Boleh. Bapak mungkin barangkali. Silakan. Pak siapa? Biasanya Bapak Billy atau Bapak Dedi yang suka bertanya. Ayo silakan, Pak Masidai. Masidai, Masidai. Ya, bangga. Bermuka soleh kelihatannya. Allahu Akbar. Ya, ya itu mau udah jelas, jelas Pak. Itu mah kasus yang heboh kemarin ya. Surat 5 ayat 51 itu jawabannya jelas itu mah. Bahwasanya kita tidak boleh memilih non muslim meskipun kasat mata kerjanya baik, kelihatannya jujur, kelihatannya energik, kelihatannya apa? Pandai membangun, membereskan segala sesuatu padahal enggak rusak. Ya. Tapi kalau sudah semuanya katakanlah benar semuanya sudah beres, lantas mau apa? Kan tadi pemimpin itu harus membawa umatnya keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, itu yang paling penting. Pemimpin itu harus seperti itu. Ya, dalam surat 5 ayat 51 yang sekarang ini kata pemimpin atau terjemah dari aulianya banyak yang diganti. Coba lihat Quran-Quran terbaru. Ya, semuanya diganti jadi teman setia. Nah, padahal Quran-Quran yang lama itu terjemahan dari aulia itu pemimpin. Ya, silakan dibuka surat 5 ayat 51. Enggak, Kang Adia. Dibaca saja. Ini ayat yang heboh, viral. Oh, pemimpin itu asli. Jelas itu. Quran baheula eta Quran baheula. Udah mah zolim ya. Termasuk golongan mereka, termasuk orang kafir juga kita kata Allah. Jadi udah jelas itu larangan ya. Jadi kita jangan lihat kasat mata ya, tapi lihat, cari informasi sebanyak-banyak. Terutama ya tentunya soal keagamaannya ya. Ya, ya, alhamdulillah. Baik, satu pertanyaan lagi. Ibu-ibu mangga, ibu-ibu. Bilih bade naroskeun sarogena ya di mana? Silakan ibu-ibu. Baik. Rupanya alhamdulillah kelihatannya semua pada paham. Ya, tidak ada yang pertanyakan lagi. Baik, seperti biasa kami dari Majelis Musisi Mengaji tentunya sudah biasa di akhir sebelum kita tutup dengan kifaratul majelis, kita doakan teman-teman atau saudara-saudara kita yang sakit. Dan sekali lagi kami dari Majelis Musisi Mengaji mengucapkan terima kasih buat Masjid Asy-Syadiqin yang sudah memfasilitasi kita bisa bekerja sama untuk syiar yaitu menolong agama Allah surat 47 ayat 7. Mudah-mudahan Bapak yang hadir di sini juga Ibu yang hadir di sini merupakan salah satu penolongnya dan kelak nanti kita disatukan di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan ya Pak, insyaallah. Mari kita doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sakit. Kita sama-sama aminkan, mudah-mudahan semua yang sakit ataupun saudara kita yang sakit atau teman kita yang sakit, Allah mengabulkan dan menyembuhkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam tempat yang berkah, kita manfaatkan untuk berdoa. Dari lisan kita yang berkah,
setelah membaca ayat-ayat Allah, mari kita manfaatkan untuk mendoakan saudara-saudara kita, keluarga kita, teman rekan kita yang sedang mengalami musibah, yang sedang sakit. Bapak Asep Rohman, Bapak Kari, Ibu Nevi, Rifai, Citra Handayani, Bambang Haryanto bin Sarno Suwoto, Dika Ferian, Dinda Maulana bin Dedi Mulyadi, Lintan Novitasari, Yanti Agustina, Fandi bin Arif Suryanandar, Aan Nuraini binti Romli, Neni binti Romli, Hajah Ani Mangkala, Haji Juarsa, Ibu Hajah Nani, Ibu Neneng, Ibu Hajah Eti, Ibu Hajah Suhainah, Ali Mardianto, Rifa Nur Adilah. Mudah-mudahan dengan sakitnya mereka dijadikan oleh Allah kepada mereka sebagai kiparat dosa, diangkat derajatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas adhibil ba'sas bihi wa anta syafi. La sifaa illa sifauka, sifaa la yugadiru saqama. Allahumma isfi Bapak Asep Rahman, Allahumma isfi Bapak Kari, Allahumma isfi Neni Rifai, Allahumma isfi Citra Handayani, Allahumma isfi Bambang Haryanto bin Sarno Suboto, Allahumma isfi Dika Ferian Dinda Maulana bin Dedi Mulyadi, Allahumma isfi Lintan Novitasari, Allahumma isfi Yanti Agustina, Allahumma isfi Fandi bin Arif Suryanandar, Allahumma isfi Aan Nuraini binti Romli, Allahumma isfi Neni binti Romli, Allahumma isfi Hajah Ani Mangkala, Allahumma isfi Haji Juarsa, Allahumma isfi Ibu Hajah Nani, Allahumma isfi Ibu Neneng, Allahumma isfi Ibu Hajah Eti, Allahumma isfi Ibu Hajah Suhaina, Allahumma isfi Ali Mardianto, Allahumma isfi Riba Nur Adillah. As'alullah al-azim Rabbal arsil azim ayyasfiak. 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 Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'al hadha baladan aminan. Rabbi ij'al hadha baladan aminan. Rabbi ij'al hadha baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman berkah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Diaturanan linggih, diaturanan di rumahna Bapak Dedi Apih. Tuangkan terus disayukikan. Terus gitu. Alhamdulillah. Tadi kenging hayam di jalan tol dipencit. Sonate alhamdulillah. Baik, kita tutup dengan kibaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syada la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.